sangat keras bahwa tolong klarifikasi nama baik saya gitu ke dia kemarin secara personal, karena saya nggak mau nikah 3 tahun sama dia cuma dapat pencemaran nama baik aja. Dan dia udah bilang ya, cuman mungkin ya nggak tahu dari dianya sendiri sih kayaknya malu ya untuk ngomong ke teman-teman dia. Jadi ya udahlah biar aja. Dia sendiri nggak datang kenapa sih? Tadinya mau datang, tadi kita udah sepakat mau datang, cuman kayaknya dia dadakan ada urusan. Kedepannya mau gimana? Cari suami baru dong. Kalau yes. Anak band juga lah, fokus kan. Kapok gak sih sama anak band gitu? Kan udah tahu rasanya sama musisi kayak gimana, ya balik lagi ke pengusaha aja. Kalau jujur maaf. Berarti udah ada ngisi dong ke hatinya pengusaha sih. Kan baru mau cari, maksudnya kan tadi ditanya mau sama pengusaha, mau sama musisi lagi atau enggak gitu. Jadi kan musisi udah tahu rasanya kayak gimana gitu. Jadi ya, ya better kayaknya mungkin secari bisnis lagi, yang nggak ribet, nggak banyak drama ini.